pemirsa, sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Cianjur keluhkan dugaan pengurangan kuota pangan dan sembako dalam program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan bantuan sembako non-tunai. Pasalnya barang yang didistribusikan dari agen iwarung ke KPM tidak sesuai dengan nilai uang bantuan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Bantuan Sembako Non-Tunai atau BSNT sebagai program pemerintah pengganti program Bantuan Raskin di Kabupaten Cianjur dikeluhkan oleh sejumlah warga sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Salah satunya keluarga penerima manfaat di Kampung Cijati, Desa Mekarmulya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur yang mengeluhkan adanya dugaan pengurangan kuota beras dan sembako yang dibelinya dari iwarung sehingga tidak sesuai dengan nilai bantuan uang dalam program tersebut. Dengan nilai dana bantuan sebesar Rp150.000, KPM seharusnya menerima beras sebanyak 10 kg ditambah sembako secukupnya yang sesuai dengan nominal uang sisa dari pembelian beras. Namun justru KPM hanya menerima beras 5 kg dan sejumlah sembako yang tidak sesuai dengan harga. Alasan ada pengurangan yakni untuk disubsidikan kembali kepada warga lainnya di program tersebut. Bahkan di kampung tersebut KPM pun tidak menerima struk pembelian sembako dari iwarung dan juga KPM tidak menerima voucher bantuan subsidi pangan dalam bentuk kartu sembako sebagai alat transaksi pembelian di iwarung. Sementara menurut keluarga penerima manfaat atau KPM hanya menerima berupa beras 5 kg ditambah telur 6 butir, kacang hijau serta abon. Biar yang nggak punya kartu ya, kebagian biar sama rata, gitu. Yang nggak punya kartu BPNT ya, biar kebagian semuanya jadi adil, Pak, menurut mereka. Iya. Tapi kalau menurut KPM sendiri ya merasa ini dirugikan, dirugikan kan? Enggak, karena udah rapat dulu, udah dirapatin dulu. Tapi kan di daerah lain kan nggak kayak gini ya, tempat lain. Enggak. Itu udah berapa lama itu ATM Bu udah dipasang? Iya, dari menerima PKH juga di ketua PKH dulu ditaruhnya di ketua PKH, terus sekarang BPNT, ya BPNT ada dapat BPNT di habis di ketua PKH ditaruh ke Pasinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menyatakan jika ada iwarung maupun supplier yang mendistribusikan pangan dan sembako di luar ketentuan pemerintahan yang sudah berlaku, maka pihaknya akan menindak tegas serta mengevaluasi agar tidak terjadi hal di luar ketentuan yang berlaku. Intinya memang bagaimana program sembako yang tadinya dari BPNT berubah menjadi sembako agar pelaksanaannya di Kabupaten Cianjur tentu berjalan sesuai dengan aturan. Dan itu harapan kita dan harapan mereka juga. Saya menyambut gembira, menyambut baik terhadap usulan, aspirasi apa yang disampaikan. Evaluasi mereka juga evaluasi bagi kami dan cita-cita mereka juga cita-cita bagi kami juga untuk bersama-sama bagaimana program yang berjalan sembako di Kabupaten Cianjur sesuai dengan aturan. Rencananya pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam waktu dekat akan membuat edaran supplier harus bermitra dengan pihak Bulog. Heri Setiawan, Bandung TV.